hamba pada yang esa yang sujud pada yang satu. Allah Maha Mengenal. Sebagai pendatang, jagalah adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa kita dalam channel YouTube Rizal Abdul Rahim. So, sekarang saya bersama dengan rakan-rakan yang pakar dalam bidang keris. Adalah pakar sangat. Okey, so sama saya adalah Cik Ashfi. Kalau anda nak lihat Cik Ashfi ni, dia ada channel iaitu Yanis Channel. Channel Yanis Kitchen eh. Okey, boleh subscribe kat channel dia. Saya bersama Cik Ashfi nak kongsikan kepada anda 3 tips. Okey, berkaitan tentang syarat ataupun sign apabila kita lihat orang pegang keris. Okey, so anda nak tengok ataupun nak tahu dengan lebih lanjut, jom kita lihat. Keep it up. Okey. Okey, so keris ni simple. Sekarang ni tengah isu cerita Mat Kilau tengah hot. Okey, jadi untuk bawa keris sebenarnya kita tak boleh, maksud kalau kita berjalan, dalam berjalan kita tak boleh pegang di tangan sebelah kiri dan seeloknya di tangan sebelah kanan, untuk menunjukkan bahawa kita bukan pergi untuk nak berperang dan kita untuk bersahabat. Keris bagi bangsa Melayu merupakan satu senjata yang bertujuan untuk menjaga maruah dan mempertahankan diri serta mampu membawa maut jika digunakan dalam pertarungan. Kalau kita selit, dia punya sign, okay, dia punya bulu mesti facing ke dalam. Okay, once kita nak bertarung, sign dia facing. So kita dah ajak mencabar dia untuk kita nak bertarung. Sebab kita tarik dan bunus. Okay, kalau dalam bentuk persahabatan, dia berbeza pula cara buka dia, kan? Ni kita tolak, dan tetangga yang disaruh menarik. Okey, menarik bagi bonus. Okey, ni Kes Tanjung. So, kita kembali. Hulu keris mempunyai corak yang bermacam-macam motifnya. Sarung keris adalah komponen yang mempunyai fungsi tertentu dan ia mencerminkan status sosial bagi penggunanya. Bilahnya pula ditempa dari logam menjadi senjata yang tajam. Secara umumnya, keris dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu keris selit yang dipakai di pinggang, keris tarung yang digunakan ketika pertarungan, dan keris kuasa atau keris hukum. Seni membuat keris begitu halus dan penuh dengan ketelitian kerana keseimbangan keris membolehkannya tegak berdiri dan selesa atau sedap digunakan ketika bertarung. Okay, sama juga dia punya sign dia. Kalau kata kita tanda persahabatan, okay, dia terlanggung, okay, dia mesti dalam keadaan terlanggung begini, okay. Kalau dia punya sign begini, okay, maksudnya kita nak bertarung, kita ajak dia bertarung. Kalau begini pun okey lagi, tak ada masalah. Lazimnya bilangan log keris adalah ganjil yang pada falsafahnya menggambarkan ia tidak sempurna, kerana yang sempurna hanyalah Allah yang Maha Esa. Biasanya log keris yang genap bilangannya adalah bilah keris terakhir dibuat oleh pembuatnya untuk menggambarkan ia tidak mahu lagi membuat keris dan lazimnya akan memasukkan segala kepandaiannya pada pembuatan yang terakhir. Yang kita boleh kongsilah, yang saya pelajari juga daripada arwah bapa saya, seorang guru silat.